usia 20 dari Persewangi Muda ini semangatnya luar biasa. Di samping ya supporter yang terus memberikan semangat. Kalau potensi ini ya kita galakkan, kalau potensi ini kita bina dengan baik, ya tidak menutup kemungkinan bahwa Persewangi bisa bangkit kembali. Dan kami yakin kalau Persewangi bisa bangkit akan mengharumkan nama Banyuwangi. Tidak hanya dari sisi seni dan budaya, tetapi juga dari sisi olahraga. Mudah-mudahan Persewangi di masa yang akan datang bangkit kembali. Kami bacakan susunan pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding pada sore hari ini. Kita awali berwarna putih kombinasi merah dengan susunan pemain-pemain belakang Muhammad Lamine nomor punggung 922. Ada pun pemain nomor punggung 5 Rivaldo nomor punggung 29 Tuan Borneo SD Sulawesi Utara menurunkan pegawai gawang Dwi nomor punggung 7 Al Jupri nomor punggung 2 dari kesempatan Borneo SD yang berhadapan dengan penampilan Borneo ataupun dari untuk mempersiapkan hadirin penonton yang kami cintai. Pertandingan pada sore hari ini antara kesebelasan Persewangi Banyuwangi Oh.
Oke, asing aku. Lep, bos. Datang bawah. Kibur. Bye.
Come on!
nomor punggung 98. Pergantian pemain dari kesebelasan Borneo, Agus nomor punggung 97 keluar, Alex nomor punggung 12 masuk. Sengon. Ya. Sponsor tunggal. Gua telepon BTD Channel. Ya. Ya. Tapi cuma bukti aja Sengon sopan. Dia kok lama di Sate Pak Ibul. Heeh. Cuman saya prihatin. Saya prihatinnya waktu korpor kemarin. Ternyata yang terlihat tidak ada tenis meja. Pertamanya kan pentingnya tenis meja. Terus saya tanya, "Ini tenis meja apa?" Kesebelasan Persewangi Banyuwangi.